Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui ilmu yang hanya tertentu kepada Allah. Orang yang mengaku dia tahu perkara-perkara yang menjadi hak Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Suratul Jin ayat 26 hingga 27. Artinya, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Iaitulah orang yang mengaku mengetahui perkara yang akan datang, perkara yang ghaib, kecuali orang yang diberitahu kepadanya oleh Allah Ta'ala. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan beritahu ke Nabi akan datang berlaku begian-begian, maka Nabi sebut berlaku sungguh. Itu diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang Tuhan tak beritahu, maka Nabi tak tahu. Di sinilah apabila seorang alim Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yang ditugaskan untuk berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanya beberapa soalan, Nabi menjawab soalan-soalan itu. Dan Abdullah bin Salam tahu jawapan itu betul, menandakan dia Nabi sungguh. Lalu Abdullah bin Salam tanya tentang roh. Allah Ta'ala menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan ruh, katakanlah itu urusan Tuhan aku, aku tak tahu. Nabi dah jawab, Nabi kata aku tak tahu itu urusan Tuhan. Lalu Allah bin Salam mengucap dua kalimah syahadah, menandakan ini rasul, dia tak pelawak, dia tak bohong. Kalau dia bukan seorang rasul, dia tak tahu berjawab juga. Di mana urusan ruh ni urusan Allah. Maka Abdullah bin Salam mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi salah seorang yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW dia masuk syurga. Abdullah bin Salam ialah salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi orang-orang yang mengaku menjadi nujum, tukang tilik, tahu benda yang akan datang, orang lagi upah dia pula suruh tilik, dia sendiri pun tak tahu nasib dia. Dia sendiri minta sedekah, ambil upah jadi tuk nujum, dok gok merepak. Tukang nujum tu, kalau dia temu dengan dia bodoh. Ha, ini dia. Bertemu dengan ahli nujum haram, tak boleh. Kan ahli nujum adalah tagut. Firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqut min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Artinya, dan pada sisi Allah sahaja kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, malaikat dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, malaikat tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ialah tempat ditulis perkara yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Kuman yang halus, yang nampak di teropong, yang halus yang tak nampak di teropong, makhluk yang ghaib, semuanya diketahui oleh Allah Taala. Perkara yang telah lalu, yang sedang dan yang akan berlaku, Allah Taala tahu belaka. Berapa helai daun
kepada sepohon kayu. Berapa orang yang kasar yang halus dalam daun itu. Orang yang nampak yang tak dinampak. Semuanya Allah Ta'ala tahu belaka. Berapa orang yang ada dalam tubuh kita. Orang yang kasar, orang yang halus. Yang boleh dinampak, yang tak nampak. Semuanya Allah Ta'ala tahu belaka. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terhingga. Maka barang siapa yang mengaku dia tahu juga macam Tuhan, itu adalah taghut, bohong. Itu adalah yang melampaui batas Allah. Barang siapa yang percaya kepada orang yang macam ni, jadi kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. 5.